Salam Sobat Pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada. Salam Agung Sejahtera, Rahayu Kipangestu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Di malam hari ini, saya berjalan sendiri menyusuri hutan belantara untuk melakukan aktivitas kegiatan harian ke lokasi tempat samadhi atau meditasi. Malam ini udara cukup dingin dan terasa ada aura kekuatan mistis saat saya melalui hutan yang dianggap oleh masyarakat sekitar banyak kejadian hal-hal yang bersifat gaib. Tampak di atas bulan cukup terang agar saya dapat mengendalikan kekuatan diri sembari saya mengisi waktu mencari burung perkutut lokal hutan Jawa. Mudah-mudahan meskipun bulan tampak terang, saya mendapatkan burung perkutut lokal hutan Jawa yang bertuah mistis. Tak lama beberapa waktu kemudian, setelah menyusuri hutan tersebut, saya melihat burung perkutut lokal asli hutan yang tampak sendiri sembari mengambil alat untuk menangkapnya dan berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan saya menangkap burung perkutut tersebut. Atas izinnya, burung perkutut lokal asli hutan tersebut dapat saya tangkap, dan burung tersebut sebagaimana di tayangan video ini. Ini adalah burung yang pertama karena saya di malam ini mendapatkan dua burung perkutut di lokasi yang berbeda. Tangkapan yang pertama ini sedikit unik atau mungkin memang benar-benar unik dan langka. Tampak badannya yang besar, kepala yang besar menunduk, dan perutnya yang gendut. Burung tersebut setelah saya amati, ternyata ia adalah kantong semar. Sungguh suatu anugerah dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam perjalanan sendiri memasuki hutan belantara ini, saya diizinkan menangkap burung perkutut lokal asli hutan Jawa yang bertuah ini. Baiklah Sobat Pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada, tampak di tayangan ini adalah hasil tangkapan saya kedua pada saat saya melewati hutan yang dianggap mistis tersebut. Di tangkapan kedua ini ada dua perkutut, tetapi yang dapat saya tangkap satu tampak di video ini. Setelah saya cek, burung perkutut yang kedua ini adalah betina. Saya ulangi, untuk kantong semar yang pertama saya cek, alhasil adalah jantan. Baiklah Sobat Pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada, demikian perjalanan misteri malam SPC.
Ucapan terima kasih kepada sobat pemerhati SPJ Nusantara dimanapun Anda berada yang telah mengikuti tayangan misteri malam SPJ ini. Semoga menghibur. Dan saya akhiri dengan ucapan salam agung sejahtera Rahayu Kipangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan hormat saya, Ki Satria. Sampai jumpa di tayangan misteri malam berikutnya. Tetap di channel SPJ.